Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan, di mana sambut birthday secara tertutup tanpa Putri Sarah. Baru-baru ini pengarah kontroversi Samsul Yusuf memuat naik beberapa keping foto bersama anak-anaknya yaitu Saikul Islam dan Sumaya di Instagram. Namun begitu, ada individu di TikTok mendakwa bahwa hantaran foto yang dimuat naik oleh Samsul itu adalah sekadar gambar imbas kembali, gambar lama tapi baru keluar balik semula, komen seorang netizen. Susulan itu, pemilik akun Nuraini itu mencari maklumat dan menyatakan bahwa foto perkongsian tersebut diambil pada 28 Maret 2023, bukannya pada 1 April. Oke, selepas ramai berperang kata Peach yang Samsul update semalam Peach throwback, admin pun carilah info sebenar Peach ini Samsul Yusuf dengan anak-anak pada 28 Maret 2023, bukan 1 April 2023. Dah jadi detektif Conan, dah min korang punya hal jelasnya. Dalam pada itu, individu turut mendedahkan bahwa gambar perkongsian tersebut diambil ketika menyambut sambutan hari ulang tahun Sumaya yang dibuat secara tertutup tanpa kehadiran Putri Sarah. Samsul Yusuf membuat sambutan hari lahir Sumaya 28 Maret 2023 secara tertutup, kongsinya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.